Semakin bertambahnya tahun, minyak mentah atau crude oil yang tersimpan akan mengeras dan membentuk sedimentasi pada dasar tangki penyimpanan. Endapan ini merupakan lumpur minyak atau biasa disebut dengan sludge oil. Seiring dengan bertambahnya waktu, endapan sludge oil yang tidak dibersihkan akan menumpuk semakin tinggi, sehingga kapasitas penyimpanan minyak mentah atau crude oil yang tersimpan di dalam tangki semakin berkurang. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan dalam pengukuran dan menyulitkan inspeksi kebocoran pada lantai tangki. Oleh karena itu, perawatan dengan membersihkan sludge oil di dasar tangki secara berkala sangat dibutuhkan. Sebelumnya, untuk membersihkan tangki kilang dari sludge oil adalah dengan mengeluarkan sludge oil dari dalam tangki secara manual. Dengan metode sludge oil liquefaction system atau SOLS yang menggunakan chemical parallax, sludge oil dapat mencair dan kembali menjadi crude oil tanpa harus mengeluarkan sludge oil dari dalam tangki. Sehingga dapat menghindari terjadinya kemungkinan kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan fatality, pencemaran lingkungan, meningkatkan available tangki, dan dapat mengurangi durasi pekerjaan pembersihan sludge oil yang lebih singkat, yaitu 1 hingga 2 bulan. Salah satu tangki crude oil yang memiliki sludge oil sejumlah kurang lebih 3.000 meter kubik akan dicairkan menjadi crude oil dengan metode SOLS yang menggunakan chemical parallax. Penggunaan chemical parallax hanya 3 hingga 5% dari jumlah sludge oil yang terbentuk di dasar tangki dan ditambahkan dengan cutter stock. Sebelum memulai proses pembersihan tangki, kami akan menganalisa sampel sludge oil dan sampel crude oil tersebut di laboratorium. Parallax terbuat dari bahan dasar air sehingga tidak beracun, tidak berbahaya, tidak flammable, aman untuk lingkungan dan manusia. Terbukti dapat mempercepat proses pembersihan sludge oil di dalam tangki yang merubah sludge oil menjadi crude oil yang bisa diproses kembali. Parallax, the ultimate solution to sludge oil.